surat Ali Imran ayat 173, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Dalam tafsir An-Nafahat Al-Makiyah ditulis ketika Nabi kembali dari Uhud menuju ke Madinah dan mendengar bahwa Abu Sufyan beserta orang-orang yang bersamanya dari kaum musyrikin hendak kembali menyerang Madinah, maka beliau menyeru kembali para sahabatnya untuk bersiap berperang. Maka mereka berangkat dengan kondisi masih terluka demi memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan menaati Allah dan Rasulnya, hingga akhirnya sampailah mereka pada suatu tempat yang bernama Hamra al-Asad. Lalu datanglah seseorang kepada mereka seraya berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu. Mereka bertekad untuk menghancurkan kalian sebagai suatu tindakan menakuti dan mengentarkan mereka. Akan tetapi hal itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali iman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Maksudnya, cukuplah Dia dari segala hal yang mengkhawatirkan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baiknya pelindung, yaitu zat yang diserahkan kepadanya urusan hamba-hambanya dan yang memenuhi kemaslahatan bagi mereka. Bagian dari akhir ayat ini menjadi salah satu zikir dahsyat umat Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Zikir ini terkandung makna yang luar biasa mendalam. Seseorang muslim yang muttaqin, bertakwa, ia memiliki keyakinan dan ideologi bahwa di dunia ini tidak diperkenankan menyandarkan harap kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menitipkan harapan, angan dan cita-cita kepada rekan, saudara atau sahabat yang memegang kekuasaan dan jabatan, dalam perspektif ini sejatinya telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah bersandar kepada makhluk hanyalah akan menambah kekecewaan? Makhluk hanyalah kumpulan ketidakpastian. Mindset mengenai orang dalam, tenang, ada paman saya, bapak saya pejabat, atau yang sejenisnya, sama sekali tidak membuat diri kita pasti sukses dan menghasilkan akhir yang sesuai dengan harapan. Semuanya tidak pasti. Mengapa kita tidak meminta harap, berkeluh kesah kepada yang menciptakan, paman, bapak, atau pejabat-pejabat yang sedang berkuasa? Apakah karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat kita lihat, lalu kita simpulkan Dia tidak ada? Bila demikian, siapakah yang kita sembah selama ini? Pemikiran mustanir, pemikiran yang cemerlang, yang dapat mengaitkan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat kita lihat, namun sejatinya ada dan hadir dalam keseharian kita. Artinya, bila harapan tidak terwujud, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap ikhlas, menerima, dan berkeyakinan bahwa itu yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir, ini sejatinya memurnikan ikhlas dan sekaligus tawakal. Ingat teman-teman, dunia hanyalah sepenggalan nafas, yang itu pun umat Islam jadikan sebagai sarana memperbanyak amal soleh. Hakikat kaya raya, sejahtera dan kebahagiaan adalah akhirat, bukan dunia. Karena itu, bagi kita tidak perlu terbebani dengan tuntutan dunia. Keinginan ini dan itu yang tidak hanya akan memperpanjang hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin teman-teman atau dalam hati teman-teman semuanya terbesit, bertanya-tanya dalam hatinya, dapatkah kita kaya raya, hidup senang di dunia bila hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya ada riwayat dalam hadis yang menjawab keraguan-keraguan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya
dan menjadikan kefakiran membayangi kedua matanya, dan dunia tidaklah datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaan memenuhi hatinya, serta dunia mendatanginya dalam keadaan hina atau tunduk. Allahu a'lam bishawab.